Ini adalah tes IQ. Dengan setiap pertanyaan, satu pertanyaan durasi 20 detik. Adapun ketentuan di dalamnya, di mana setiap jumlah itu tidak boleh diganggu-gugat. Dan itu adalah mutlak hasilnya. Sedangkan kalau kita melihat dari semua angka-angka di dalam pertanyaan ini berbeda. 6 tambah 8, 17. 18 bagi 6, 2. 9 kali 5, 18. 5 kurang 9 sama dengan 3. Habis itu, di dalam mendapatkan jumlah 17 seperti ini, 2, 18, 3, kita hanya diperbolehkan memindahkan satu korek api itu seperti ini ya. Satu korek api ini seperti ini ya. Satu korek api yang ada di dalam sini supaya bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya. Dan korek api, kayu korek api ini tidak bisa dibuang, tetapi hanya dipindahkan di antara angka-angka ini. Baik, kita mulai saja dengan durasi 20 detik. Dan setelah nanti habis durasi satu soal, saya akan langsung beritahukan jawaban yang sebenarnya. 6 ditambah 8 sama dengan 17. Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, mungkin Anda telah menjawab, dan saya akan beritahukan kayu korek api mana yang kita pindahkan untuk mendapatkan hasil 17. Yaitu yang ini. Oke. Jadi 8 ditambah 9 sama dengan 17. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. 18 dibagi 6 sama dengan 2. Baik, saya hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, mungkin Anda telah menjawabnya, tapi saya langsung akan praktekkan bagi kita jawaban yang benar. 18 dibagi 6 jelas itu bukan 2. Otomatis kayu korek api mana yang kita pindahkan? Ya, kayu korek api mana yang kita pindahkan? Oke, jadi seperti ini. Ya, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. 9 dikali 5 sama dengan 18. Saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, tutup. Habis itu, bagaimana caranya? Iya. Jadi, untuk jawaban yang benar, kita pindahkan salah satu kayu korek api, dan yang kita pindahkan adalah yang 9 ini kita pindahkan ke 5. Jadi otomatis 3 dikali 6 sama dengan 18. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. 5 dikurang 9 sama dengan 3. Baik, saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, untuk jawaban yang benar, yang hasil 3 ini, otomatis kita pindahkan satu lidi, satu koset, satu korek api, kayu korek api di antara 5 sama 9 ini. Baik, yang benar adalah si 9 ini kita ambil satu koset lidi dan akan mendapatkan 6 kurang 3 sama dengan 3. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dengan teka-teki melalui kayu korek api ini bisa mengasah otak dan pikiran Anda untuk bisa mendapatkan atau menjumlahkan atau mengalikan atau membagikan suatu angka dengan ketentuan tertentu. Terima kasih.